Dewan Pengurus Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Agustus tahun 2016, saya, Ketua Departemen Organisasi dan Kelembagaan, atas nama Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Provinsi Aceh masa bakti 2015-2020. Di balik untuk Ibu. Terima kasih Ibu, silakan. Di bawah pimpinan saudara, Korpri Aceh mampu berbuat lebih maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai organisasi tempat berdaunya para pelaku sipil negara. Sejak berdiri pada November tahun 1971, keberadaan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sebagai organisasi yang mewadahi para pelaku sipil negara di negara ini telah banyak mengalami pasang surut dalam menempatkan posisinya. Setelah 8 kali melakukan penyempurnaan dalam hal anggaran dasar anggaran rumah tangga, terakhir melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2010, posisi Korpri dinyatakan tidak boleh terpisah dari kedinasan. Posisi Korpri harus bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara semakin menegaskan bahwa salah satu asas penggunaan kebijakan dan manajemen aparatur sipil negara adalah asas netralitas. Semua pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun, termasuk partai politik. Dengan demikian, ASN lebih fokus dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik serta berkat dan persatuan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.